warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya kita kenal dulu ya, perkenalkan nama kakak Ita Kati, kakak mahasiswa Universitas Metro semester 4 di bidang matematika. Jadi kakak karena belum kenal sama kalian semua, jadi kakak ini minta kalian untuk perkenalan diri dan sebutin hobi masing-masing ya. Dimulai dari sebelah sini. Saya Cianu, hobi saya main PUBG. Saya Haka, hobi saya juga ngali. Apa? Ngaji? Iya dong. Karena kita di sini udah perkenalan dan udah ngerti hobi kalian masing-masing. Di sini ya, kakak akan menjelaskan apa itu di sini. Sebelum kakak menjelaskan, ada yang tahu kami makan, konseling itu apa? Konseling kelompok apa? Jadi karena belum tahu, kakak jelasin di sini. Konseling kelompok adalah salah satu layanan yang ada di UNIKA, di mana topiknya itu berasal dari kalian semua. Nanti kalian harus menyebutkan permasalahan kalian ya. Nanti kita pilih salah satu permasalahan yang mau diselesaikan. Saatnya jam keempat dimulai. Diminta buat teman-teman semua menjelaskan secara detail gimana perasaan kalian, terus supaya kita semua bisa nyelesain bareng-bareng ya. Disini kita saling terbuka, terus saling ngomong ya. Disini kakak akan memberikan waktu selama semua. Terus nah, udah siap belum? Udah ya. Takut gitu loh, pikirannya tuh udah kemana-mana kayak nanti kalau udah sampai tempatnya, nah aku mikirnya tuh kayak nanti bakal diliatin orang gitu. Oh, jadi kamu kok pengen ngetain gitu? Iya, kayak keluar sendiri gitu. Padahal enggak gitu. Jadi kayak enggak pede gitu? Iya. Udah, man berarti? Iya. Apa? Bisa sih kayak gampang. Kayak permasalahan kayak insom apa main kopi nggak bisa berapa banyak permasalahannya nggak kalau aku main apa lagi boleh orang tua gitu ya boleh tidak nggak ada yang si parents ya gitu kalau main boleh ya udah itu ya. Jadi di sini yang mau kita bahas permasalahan siapa? Apa gitu sendiri gitu. Jadi kamu tuh kayak
kalian juga nanggepin ya, kalau misalkan aku harus di apa siaran. Jadi kamu tuh kayak misalkan mau minta pergi sih, kamu takut kayak pandangan orang lain, kamu kayak misalkan kok pakai sandal, kok rasa orang lain kok pakai sandal. Iya padahal enggak gitu. Liatin, gitu. Padahal nggak dilihatin. Kamu ada, kamu harusnya bawa temenmu, kalau cuma apa? Tidak nih. Iya. Kamu siapa ya? Jadi. Aku tanya. Apa? Jadi, kenapa kamu nggak ngajak Bima selaku pacar kamu? Kan nanya kak, biarin kan kalau ngajak temen itu lebih pede. Ya no. Kenapa? Apakah Bima punya cewek baru? Ya biasanya kan kalau yang punya pacar kan apa-apa sama pacarnya. Iya, mau enggak. Kalau kamu sama pacarnya itu jarang. Teleponan dong. Kan kamu kan itu kayak merasa pura-pura diri, orang-orang kayak merasa melayani kamu. Sebenarnya orang lain juga sebenarnya gak peduli sih, tapi perasaan kita aja lah, sampai kalau dilihatin. Tapi kalau misalkan di depan kelas gitu, kamu kayak merasa gak kayak sebenarnya ada yang tau, tuh ketawain aku gitu kan. Kalau itu kayak apa misalkan kayak gitu. Tapi kamu merasa gak merasa ada yang ketawain kamu terus saat Tiara juga udah lega karena waktunya juga udah 10 menit. Di sini kakak ucapin terima kasih buat kalian semua karena udah melakukan konseling kelompok. Kakak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah pintu. Kita harus oke finish ya.